Alhamdulillah, terima kasih sangat membahagiakan sekali mudah-mudahan dan perjalanan umroh kita Allah meridhoi bos kita semuanya dan akhirnya kesemuanya ini diberi barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi kebaikan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah nanti kita perjalanan umroh ini mudah-mudahan anak cucu kita, keturunan kita diberi kekuatan lahir dan batin, diberi rezeki yang banyak sekali. Amin. Kata bisa pakai umroh datang ke sini lagi. Amin. Dan keluarga besar kita dan keluarga besar Andrian Ardian Travel. Alhamdulillah. Masyarakat untuk tempat penginapan alhamdulillah nyaman. Untuk Masjidil Masjid Nabawi juga sangat dekat. Tahun depan ibadah. Ini juga gratis, Pak. Insyaallah tahun depan. Halal. Bagus landingnya. Apa, Pak? Baru semua. Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah makanannya. Oh, mana yang sudah makan? Ardian? Enggak rugi lah kita jauh-jauh datang ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Irma di pesawat sangat nyaman, mendapatkan servis yang bagus apalagi Garuda. Mbak Irma terima kasih banyak ya Allah. Kita dengan harga yang sudah dikasih diskon, Pak ya Allah, nggak nyangka gitu mendapatkan transportasi dengan Garuda, ya kan? Apalagi itu ya ampun, kalau orang-orang lain mungkin berangkat umroh bukan memakai Garuda dengan nilai yang tidak seimbang deh gitu ya. Saya terima kasih Mbak Irma dengan perantaran itu ya Allah, semua akan berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Ardian Umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya Ardian Umroh telah membuka hati Bu Etika dengan keluarga untuk lebih istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ardian Umroh semakin amanah. Barakallah. Amin. Ya Rabbal Alamin.